Hey guys, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Ah, mantap. Okay guys, sebenarnya ramai yang tanya Alif. Alif ni ada berapa biji kereta sebenarnya? Ha? Banyak nampak tapi tak ada orang guna. So, hari ni Alif nak tunjukkan koleksi kereta Alif Irfan sepanjang zaman. Ha. Daripada kereta pertama Alif beli sampai ke kereta yang terbaru Alif beli. Yang terakhir Alif belilah. Ha, tak terakhir pun tapi terbarulah maksudnya. Okay. Okay, so kereta pertama Alif adalah kereta Wajah. Wajah ni adalah peninggalan arwah ayah Alif. Korang boleh tengok sendiri dekat video-video lama Alif. Alif pakai kereta Wajah ni untuk berlakon. So, itulah kereta pertama Alif yang Alif bawa untuk cari rezeki. Itulah kereta permulaan segala-galanya untuk Alif. Tapi malangnya, keluarga Alif terpaksa jual kereta tu sebab masalah kewangan keluarga. Sebab kita orang, macam Alif cakap terus, Alif bukan dari keluarga yang senang. Jadi, bila Umi jual, time tu Alif tak cukup duit lagi untuk beli kereta yang next Alif beli ni. Cuma Alif kumpul-kumpul sikit, dalam seminggu dua minggu Alif kumpul, Alif pinjam juga dengan kawan Alif, Ayi nama dia. Aha, aku sebut nama mu Ayi, aku ingat kamu. So Ayi bantu time tu 1000 lebih ke 2000 saya tak silap. Lalu saya belilah kereta kedua saya, iaitu Satria Neo. So Satria Neo ni Alif beli pada tahun 2017 akhir tahun, tak silap Alif. 2017 akhir tahun Alif beli kereta ni. Dan kereta ni warna silver Alif beli. Steady je. Cuma bila kita, Alif ni suka make up kereta, jadi Alif make upkan kereta Satria Neo tu dah jadi warna hijau, facelift baru. Time ni hanya tiga kereta Satria Neo je ada body kit macam ni. So Satria Neo ni adalah kereta kedua Alif. First adalah Wajah, kedua adalah Satria Neo. Bukan Satria Neo the first kereta yang Alif pakai, tapi the first kereta yang Alif belilah Satria Neo ni. So banyak juga kenangan dekat Satria Neo ni. Dia juga membangun bersama Alif, Alif membangun bersama Satria Neo ni. Okay, dan Satria Neo sekarang ni masih ada lagi, Alif tak jual tapi Alif tak bawa ke Selangor ni. Dan kereta Satria Neo tu dah bertukar milik kepada Afiq Jeffrey. So Alif dah bagi kat dia Satria Neo ni sebabkan orang lama bagi Alif. Alif bagi satu penghargaan untuk Afiq. Sebab Afiq ni masa dia umur 17 lagi, sekarang dah 21. Nampak tak? So lebih kurang dalam 5 tahun juga dia duduk dengan Alif. So Alif bagi kereta tu untuk dia, hadiah untuk dia. Seterusnya selepas kereta Satria Neo guys, Alif time tu Alif dapat rezeki sikit. Ini Alif tak silap Alif pada 2018 selepas raya Alif beli kereta ni. Kereta ketiga Alif adalah Audi TT. Ha, ni Audi TT. Korang dah tengok dah. So ni dia, korang dah tengok review kereta ni. So Audi TT ni guys, pada firstnya adalah kereta warna grey kak, tapi bukan grey macam ni. Alif beli pada tahun 2018 lepas raya. So Alif cat pula kuning, Alif red kuning. Lepas tu, lepas dah bosan kuning, Alif balik kepada colour asal balik lah, colour grey. Tapi yang ni Alif buat colour yang lebih terang sikit, dan juga modification atas kereta ni. Banyak Alif habis atas kereta ni juga, atas Audi TT ni. So ini adalah pengenalan untuk Alif lah. Audi TT ni orang dah mark, wah Alifan Audi TT. So kereta ni sangat-sangat ada banyak sangat sentimental value untuk Alif. Audi TT ni sangat-sangat banyak sentimental value. That's why Alif susah nak jual kereta ni. Ramai orang cakap, oh jual Alif, jual lah. Ambil, kalau nak ambil, ambil R8 ke kan, ambil RS3 ke apa semua. Tapi bagi Alif, ataupun Audi TT yang baru, tapi Alif macam tak boleh lah, kereta ada sentimental value. Kalau nak buruk pun buruk dengan akulah. Okay, selepas pada Audi TT, pada tahun 2019 Januari, hujung Januari 2019, sebabkan Alif ada Satria Neo dan juga Audi TT je time tu, Alif ada kereta dua pintu. Jadi Alif nak kereta empat pintu untuk Alif bawa family Alif juga. So time tu lah Alif beli BMW F30 F30 pada Januari 2019. So kau dah tengok tadi, so tu lah kereta tu Alif modify apa semua. Sebab asal dia sangat-sangat lah macam kereta-kereta orang-orang tua lah. Maksudnya macam tu lah, macam kereta, bukan orang tua lah, macamnya orang-orang office macam tu. Jadi Alif modify sikit bagi nampak kacak sikit, bagi nampak macam jantan sikit, tapi still tak laju pun. So itu adalah kereta bagi Alif, kereta nombor 4 Alif lah. Kereta nombor 4 selepas Audi TT. Dan sekarang kereta tu, korang tengok klip ni. So guys, inilah dia BMW saya guys. Nampak tak? Nampak tak? Itu bukan rosak kan, itu bukan rosak. Sebab kali pindah ke Selangor ni, Alif tak pakai sangat kereta tu. Jadi Alif simpan dekat rumah diorang, rumah Hafiq, rumah Syarul apa semua. Tapi bila lama tak start, dia jadi macam tu lah. Tapi kita lepas PKP ni, insyaAllah kita akan apa, kita akan tukar bateri, kita akan servis balik lah. Okay, alright, kita berpindah kepada kereta Alif yang kelima. Okay, so kereta Alif yang kelima adalah Nissan Skyline G.